dari emiten PT Medco Energi Internasional TBK atau MEDC yang merupakan emiten minyak dan gas, mengumumkan hasil kuartal pertama 2022 yang tidak diaudit dengan raihan laba melesat 1.600%. Berdasarkan laporan keuangan Medco sampai dengan 31 Maret, MEDC mencetak laba bersih atau yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 90,03 juta US dollar, di mana ketiga segmen usaha minyak dan gas, ketenaga listrikan, dan tambang membukukan laba. CEO Medco Roberto Lorato mengatakan MEDC mengawali 2022 dengan sangat baik dan berkat kinerja operasional dan keuangan yang kuat, memungkinkan Persero memberikan panduan dividen baru untuk mengapresiasi dukungan berkelanjutan dari pemegang saham. Selain itu, Medco mencatatkan EBITDA sebesar 313 juta US dollar atau naik lebih dari 2 kali lipat secara year on year. Hal ini didukung oleh kenaikan harga minyak yang rata-rata 100 US dollar per barel atau 70% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.